Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillahi ajmain. Okey. Kita dengar banyak kata apa? Ahli politik. Penunggang agama. Tapi yang ni lagi penunggang agama, iaitu geng-geng buat video paranormal ni. Inilah penunggang agama yang sebenar. Sebab apa? Ambo tengok juga video, ambo tertengok ke apa? Tertengok video. Bukan tengok, maksudnya tertengok. Ambo belak-belak ke Facebook tadi ada 1-2 video paranormal. Masalahnya dia pergi tempat ujing tu. Pergi tempat jin, satu hal masalah. Dia pergi cari pasal dengan jin, pasal apa? Tempat jin dah. Di pasal lepas tu, dia pergi baca surah. Ayat kursi. Ayat kursi tu bukan nak suruh panggil jin. Nak suruh hala hatu ke apa. Bukan kita pergi cari balas dengan saya. Sebab saya ada ke depan saya, sebab apa kita pergi cari balas dengan saya. Ya? Itulah penunggang agama sebenar. Ya? Satu, kedua. Amo tengok, amo dengar juga. Dia baca ayat Quran, ayat Al-Quran tu. Ayat Yasin tu. Baca ayat kursi tu. Tajwid tak betul lah. Baca pakak embu, baca apa ni. Macam tak ada terafilat lah. Tak ada merah mana, kuning mana. Oh, apa ni hijau, lapu hijau boleh jalan ibarat gitu. Dia baca kot ibarat lagu tu, baca kot orang. Patutnya ada tanda merah, tanda berhenti kena berhenti, tanda kuning. Nak cedek kena berhenti, nak kena berhenti. Kalau sepak, laju. Kalau dadah, lagu tu contohnya. Lepas tu dari segi huruf-huruf tajwid pun, huruf Amzah pun klewe kot lain. Kok tu pun klewe, kok ni pun klewe. Inilah penunggang agama sebenar. Geng-geng paranormal ni lah penunggang agama yang sebenarnya. Kalau korek-korek nak tahu, hampa-hampa, demo-demo nak tahu semua. Inilah penunggang ya. Menunggang cari balas dengan jin. Pergi baca ayat lain. Aduh, masalah sungguh lah. Lepas tu kalau kena rasuk, panggil ustaz. Panggil gambar ni tok guru, suruh berubah. Tapi masalahnya demo pergi cari masalah. Kalau keluarga demo kena, cari ustaz. Lepas tu, demo yang cari masalah masuk dalam hutan, masuk ke apa ni. Kalau masuk hutan sebab cari ke apa ni, bahaya kakak tu tak masalah. Ni masuk hutan ke apa? Nak cari hatu. Itu masalah benar. Jiwa ke apa ni? Jiwa tak seberapa tu. Aduh. Kalau masuk hutan kini nak ke apa ni, nak camping tu lain. Ni masuk hutan nak cari hatu. Itu masalah lain tu. Itu berat benar demo tu. Oh, jahannya sungguh lah. Itu saja. Ni tegur gambar lah. Assalamualaikum.